jam. Dan tadi untuk lampu saya sudah kirim dan segala detail untuk yang mati ada satu ya. Kemudian ada juga di sebelah kanan apa itu air ya, pompa air. Jadi saya juga kirim ke Sudin Pertamanan untuk segera dimanfaatkan. Jadi untuk apa kalau tidak lupa sudah berapa tahun membazir. Jadi kita sampaikan lagi di Rapim. Kemudian mungkin untuk lingkungan Manggarai hampir 70% sudah diaspal kembali ya. Dan ini dari Bina Marga untuk Manggarai akan diambil semua. Jadi kalau kelurahan lain itu mungkin dari kecamatan juga ada yang mau kita buat, tapi untuk Manggarai dikerjakan oleh tingkat kota semua dan sekarang hasilnya bagus. Ya, mudah-mudahan nanti yang sisanya tadi Pak Ibu bisa diusulkan lagi nanti Pak Elmi. Jadi Pak Lura udah lihat tadi ya, saya sudah tapi kesananya belum ya, nanti diusulkan kembali. Dan aspalnya juga lumayan tebal ya, sekarang pakai tonase bukan di meteran bukan. Jadi kalau 1 ton dapatnya 200 meter ya, untuk 200 meter nggak bisa. Kalau dulu mungkin 1 ton bisa 500, yang penting sepanjang 500 meter itu di aspal. Kalau sekarang nggak seperti itu. Kemudian untuk yang lain mungkin kasus-kasus demam berdarah yang mudah-mudahan di Manggarai Selatan ini ya kasusnya menurun. Dan saya tidak berharap nanti di akhir tahun kita mendapat peringkat yang tidak baik. Sekarang kita, kecamatan kita mungkin urutan ke-7 atau ke-8. Jadi bagus. Jadi jangan sampai nanti musim hujan kita mendapat ranking atau yang tidak baik. Ini kita pertahankan. Kemudian pada kesempatan ini juga saya mengimbau kepada Pak RW, Pak RT untuk 4 hewan korban ini ada SK Pak Gubernur tidak diperbolehkan di tempat-tempat umum, artinya di jalan, di trotoar sekarang tidak diperbolehkan. Sekarang boleh itu di lapangan umumnya PD Pasar Jaya, itu ada beberapa tempat. Jadi kalau di jalan sekarang di trotoar tidak boleh lagi. Ini tolong sampaikan kepada warga, Pak RW, Pak RT, ya takutnya nanti sudah beli, sudah narok, ternyata tak boleh, jadi rugi. Atau punya tempat sendiri, lapangan sendiri, itu mungkin masih diperbolehkan. Kemudian untuk pemotongan juga ini sudah di lokalisasi untuk tempat pemotongan tersendiri resmi. Ya Bu Ambar ya, mungkin kalau di selatan, nggak tahu di mana. Mampang. Mampang. Untuk pemotongan resmi